Sidang Dewan Etik Partai Golkar pada Selasa 18 Juli 2023 meminta klarifikasi terhadap anggota Dewan Pakar Ridwan Hisam terkait wacana Munaslub. Kepada Dewan Etik, Ridwan Hisam mengakui Dewan Pakar tidak memiliki kekuasaan atau hak untuk menggelar Munaslub. Ia menegaskan Dewan Pakar hanya berwenang memberikan masukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Bahkan Dewan Pakar juga tidak berwenang jika masukan yang direkomendasikannya tidak dijalankan Ketua Umum Golkar. Ridwan Hisam menegaskan dirinya tidak ingin ada Munaslub Golkar. Tak hanya itu, ia mengaku siap menjadi panglima pemenangan Erlangga Hartarto jika Ketum Golkar itu sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.